Sebanyak 100 dosis vaksin diberikan kepada masyarakat usia 18 tahun lebih oleh Polres Karawang demi percepatan vaksin jenis Sinovac untuk masyarakat. Selain menggelar vaksin kepada masyarakat di wilayah yang kerap merupakan langganan banjir saat musim penghujan, Kapolres juga memberikan bantuan kepada warga yang tak mampu dan yang terdampak PPKM maupun warga yang isoman, sehingga bisa meringankan beban masyarakat di wilayah sekitar. Menurut salah seorang peserta vaksin, dirinya sangat lega bisa divaksin dan mendapat bukti dirinya sudah divaksin yang dibutuhkan baik untuk bepergian maupun untuk mencari pekerjaan. Ada rasa nggak ada keluhan sih, cuman agak pegel aja. Ini rencananya sertifikat vaksin ini untuk apa, Pak? Untuk selain untuk kerja. Kerja. Selain itu masuk ke mall juga ya ke sekarang? Iya. Harus vaksin. Sekarang kan apa-apa harus ada surat vaksin, kalau ditilang sudah ada vaksin. Oh gitu. Sementara menurut Kapolres, pemberian vaksin Sinovac kepada warga sebanyak 100 lebih dosis ini merupakan program pemerintah pusat. Dari Polres Karawang, yang juga didukung oleh Kodim 0604 Karawang, serta Pemda Karawang, hari ini melaksanakan vaksinasi, yang tujuannya untuk meningkatkan imunitas di masyarakat Karawang, serta membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Harapannya kita di masyarakat semakin meningkat, maka akan menambah kekebalan pandemi COVID ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.